Halo Best Partner, balik lagi bersama saya Joe. Buat kalian yang udah nonton video ini, semoga sehat selalu ya, dan rezekinya selalu dilancarkan. Jadi di video kali ini saya akan membahas dengan singkat seputaran CVT Motor Matic. Oke, simak terus videonya ya. Pemilik motor Matic dianjurkan untuk selalu rutin memeriksa kondisi kendaraannya, khususnya bagian sistem Continuously Variable Transmission atau yang biasa disebut CVT. Bagi kalian pengguna motor Matic, ini perawatan yang wajib buat motor Matic kalian. Area CVT itu wajib dibersihkan untuk menjaga performa motor tetap maksimal. Jika Anda malas membersihkan atau servis CVT motor Matic, tentunya bakal ada efek negatif yang muncul. Pengguna yang malas servis CVT akan bikin kotoran menumpuk di area kampas ganda. Nantinya, area kampas akan ditempeli kotoran. Kotoran inilah yang bikin geredek saat motor digas. Solusi bagi yang malas membersihkan CVT karena lumayan ribet ya, langsung aja, tidak perlu pikir panjang, datang aja ke Edi Arta Motor cabang terdekat Anda. Sekian video dari saya, jangan lupa like, share, dan komen video ini ya, dan ingat juga untuk subscribe. Thank you and see you next video.